Waalaikumsalam. Belum bagi salam dah jawab. Masa nampaknya masa depan cerah lah insyaAllah. Macam saya terdengar kan? Ya, saya. Saya kadang-kadang cakap dalam hati. Itu yang saya dengar tu. Yalah, alhamdulillah saya dah melihat fail-fail ni tadi. Saya dah go through sejak waktu tahun pernikahan pertama sampai sekarang lah. Untuk kebaikan sama-sama, kesejahteraan kita bersama. Saya pun nak cuba selidik sedikit, kita mulakan dengan pihak perempuan dululah. Saya seorang isteri, saya kerja satu hari di rumah, buat kerja rumah, penat eh. Malam kita nak tidur nyenyak lah, tapi kalau macam kat sebelah kita bunyi terganggu kita untuk nak tidur tau. Ya, kita cukup faham, Timo Bonira. Beginilah dia kali. Kalau saya boleh. Tapi saya tak kisah. Saya boleh terima. Saya tak kisah sangat. Saya pun boleh terima juga? Boleh, sebab kita tolak ansur kan. Macam kadang-kadang dia berdengkur, saya pun tak nafikan. Saya pun kadang-kadang berdengkur juga. Mana okey lah. Juga boleh. Masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Tak ada. Okey. Okey. Saya. Yang ada satu kali yang kadang-kadang sakit mata memandang lah. Kita geram lah pasal garpu kita beli kita beli garpu lawa lah kan. Kalau set-set ni saya beli mahal garpu-garpu, janganlah, jangan merosakkan harta benda. Korek pakai toothpick lah, jangan pakai garpu. Pergi garpu tu sampai kemek. Beginilah. Saya tak kisah. Okey. Saya faham. Okey je pada saya. Okay. Tak berbahaya juga ke. Lain kali kalau pakai garpu ke garpu, bahaya. Tapi dia kata okey. Oh. Okeylah, tak payahlah. Jadi, kita dah dengar daripada pihak perempuan. Sekarang ni mungkin kita silakanlah daripada pihak lelaki, Cik Khalid. Beginilah, silakanlah Cik Khalid. Dah, bukan saya nak cakap apalah. Kita sebagai suami ni, kita harus tegas kadang-kadang tu kan. Tapi macam ada isu-isu tertentu yang tak dapat saya elakkan kadang. Macam misalnya macam kalau macam si Boni ni kan, kalau macam dia ada satu hari tu dia buka akaun FB lah, Facebook. Facebook. Bila saya nak add saya, dia tak add saya. Yalah, perkara ni pun serius juga kalau dibiarkan dia. Beginilah, Cik Boni. Tapi bila kita fikir, okeylah. Tak kisah. Tak kisah? Tak sepatutnya. Saya kira okeylah, tak kisahlah. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Oh, iya. Ya, bagi saya satu lagi isu tu, yang waktu satu hari tu, saya berhubung Nira ni kan, dia ada nak buat parti lah. Dia jemput semua orang. Mak saudara, pakcik saya, belah bapak saya, belah mak dia, yang sebelah dari Melaka, belah baru semua datang. Belah laut semua datang lah. Untuk buat jauh ni parti tu kan. Semua dia join kan? Semua join. Saya dia tak offer. Beginilah Cik Boni. Sebenarnya ini perkara kecil lah. Okey lah tu, perkara kecil. Pun okey. Cik Boni, cerita ni buat apa sebenarnya? Cerita suka-suka je lah. Kalau kita tak cakap, kita tak tahu kan? Ya lah. Kita orang ada benda tu. Jadi, boleh kita sign kat sini, memang okey lah. Tak ada masalah. Cuma dari dulu sampai sekarang, saya rasa perkahwinan saya dengan Boni ni mungkin ada jugalah kesilapan dia sikit. Sebab setiap kali bila saya bercakap atau saya bercakap dengan dia, dia bercakap, saya bercakap dengan orang, setiap kali itu juga dia draw macam ni. Draw? Ada aja benda yang gambar saya pula dia draw. Dia cantik pula, ada bakat ni. Beginilah Cik Boni bila suami bila dia bila setiap kali saya macam bila aduh dia suka melukis muka orang macam tadi tu aja. Yes. Tu aja rasa ada bakat macam saya. Bakat dia. Itu saya tak kisahlah pasal dia itu merupakan satu sifat yang positif lah. Pun okey juga. Okey. Okey. Pun okey juga. Okey. Apa sebenarnya problem tu orang ni sebenarnya? Kalau cerita semua okey. Semua boleh terima. Tak masalah. Baiklah, saya dah dengar daripada dua-dua pihak ni. Nampaknya tiga perkara masing-masing dah bentangkan. Dan setiap perkara yang dibentangkan, maknanya belum kita dapat cakap apa-apa. Sebenarnya awak dah
berkompromi. Aja kita nak tu. Dia berkompromi antara suami isteri itu satu sifat yang bagus, yang mulia tu. Jadi kita tak perlu nak catatkan apa itu, kita dah start fresh belum tak payah lagi. Nampaknya saya tak dapat lihat apa-apa masalah lagi sebab perkara yang sama tu tadi dah ceritakan 5 tahun yang lalu. Nampaknya hari ini pun dah settle lah. Ini yang kita harapkan ya. Maknanya keyakinan antara suami isteri itu penting. Keyakinan dapat percaya antara satu sama lain. Ini satu contoh yang baiklah. Kita pihak kaunselor ni memang gembiralah kita dapat elakkan daripada keputusan yang kalau boleh tu tak mau sampai tersampai kerana orang pakai gunakan SMS semua tak bagus. Kita mendoakanlah sama-sama supaya suami isteri Cik Boni M dan juga Cik Alik ni Bonira M dapat sama-sama bersama kembali lah bersama sebagai pasangan suami isteri dan dapat menghasilkan sebuah keluarga yang mawaddah dan sakinah. Saya setuju dengan kata-kata Tuan Haji tadi tentang mawaddah dan sakinah. Sakinah. Ha tu, tengok. Sakinah lagi. Dulu you rider, you bawa, you tumpang perempuan sakinah tu. You memang sengaja nak sakitkan hati ayah. Eh, apa ni? Suka cakap sakinah. I cakap pasal Tuan Haji cakap pasal keluarga yang mawaddah dan sakinah. Yang sakinah tu bukan sakinah, you tahu tak? Habis apa? Nama dia Syakinah. Sakinah. You pun cakap pasal dengan cakap rider lah. You dulu pun ikut mak motor lah. I tahulah dulu. Siapa-siapa? Dulu budak double R lah. I tahulah you. You bawa dia sini masa jauh. Tuan Haji dengar saya cakap. Boleh ke? Patut ke Tuan Haji? Patut ke? Kita suami isteri kat sini. Datang nak minta nasihat. Tuan Haji diam aja. Apa saya diam? Mana patut Tuan Haji? Tuan Haji tak boleh macam gini Tuan Haji. Tuan Haji patut membantu kita. Jadi biar dia jadi suami yang ajawahir. Dan dia menjadi isteri yang almizan. Kenapa suami isteri tidak membantu? Tuan Haji, kalau Tuan Haji nak menjadi seorang kaunselor yang berjaya, Tuan Haji harus ikut kata-kata saya. Boleh tak? Boleh. Tuan Haji, saya kasih satu contoh Tuan Haji. Kita datang sini suami isteri. Isteri Tuan Haji mana? Mana? Di rumah. Tengok macam kita ni. Walaupun kita bercanggah pendapat tapi kita selalu bersama. Tuan Haji tahu tak? Sebagai seorang isteri, perasaan ni terganggu, kecil hati kerana tidak dibawa bersama. Kecil hati. Mana isteri dia? Mana? Tuan Haji pergi Mekah dulu. Tuan Haji pergi seorang kan dengan isteri? Kita orang tak cukup duit, saya pergi seorang dulu. Tak patut Tuan Haji. Tak boleh Tuan Haji. Tuan Haji dah buat satu perkara yang salah. Sebagai isteri, tak dapat menerima setiap kejayaan suami, cantik. Isteri di belakang. Cantik. Celak ni, celak sendiri ke? Kongsi. Isteri tak megah seorang. Lain kali kena kongsi dengan isteri. Ini nampak tak waterproof. Pakai yang waterproof. Isteri kalau menangis, tak terjejas. Itu namanya. Sebelum menjadi haji, Tuan Haji merupakan seorang askar di Vietnam. Cakap terus terangan saya, berapa kali Tuan Haji sudah tidak bersama dengan isteri Tuan Haji sejak Tuan Haji bertugas? Sebab saya pernah nampak anak-anak kecil di Vietnam semua pakai celak. Kalau Saya. Akhirnya nak suruh diorang tu untuk sama-sama mendaftarkan sign dan semua bukan senang . Jadi kita dah dapat form macam ni, berjaya lah kita. Tanya Haji, saya ucapkan syukur. Mudah-mudahan kita dapat teruskan lah kerja yang sungguh-sungguh dihargai oleh masyarakat kita ni. Ini sabar. Jadi Haji nanti letakkan form ni, kita sama-sama filing. Lepas tu besok usaha nanti ada form yang lagi 14 keluarga dah jumpa. Ini form betul ya? Itu saya ni. Ini semua cantik kan? Semua. Pes belakang dia pun ada tadi. Nanti, Ji? Ya. Ini signature saya, Ji.